Contoh soal seleksi kompetensi Mitra BPS 2024 Logika Umum Beberapa mahasiswa menjadi guru les privat. Guru les privat tidak ada yang menjadi penyanyi. Pilihan jawabannya A. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi penyanyi. B. Beberapa mahasiswa bukan penyanyi. C. Tidak ada mahasiswa yang menjadi penyanyi. D. Beberapa penyanyi bukanlah guru les privat. Jadi kesimpulannya ada pada jawaban B, yaitu beberapa mahasiswa bukan penyanyi. Soal selanjutnya, semua murid SD 01 pandai. Sebagian besar murid SD 01 berasal dari orang kaya. Pilihan jawaban A, semua murid yang pandai adalah murid SD 01. B, Sebagian besar murid SD 01 kaya dan pandai. C. Sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah murid SD 01. D. Sebagian besar murid SD 01 kaya dan kurang pandai. Jadi kesimpulan yang benar adalah jawaban B. Sebagian besar murid SD 01 kaya dan pandai. Semua mobil dilengkapi spion. Sebagian mobil berwarna biru. Jadi Pilihan jawaban: A. Sebagian mobil tidak berwarna biru dan tidak dilengkapi spion. B. Sebagian mobil berwarna biru dan tidak dilengkapi spion. C. Semua mobil berwarna biru dan tidak dilengkapi spion. D. Semua mobil berwarna biru dilengkapi spion. Jawaban yang benar adalah D. Semua mobil berwarna biru dilengkapi spion. Pengurus kooperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus kooperasi. Pilihan jawaban: A. Ketua RT itu selalu berjiwa sosial. B. Semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus kooperasi. C. Sebagian pengurus kooperasi ingin menjadi ketua RT. D. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Jawaban yang benar adalah D. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Semua dosen selalu memiliki wawasan yang luas. Jovi seorang dosen yang tidak suka membaca. Jadi, pilihan jawaban A. Jovi seorang dosen yang tidak suka memiliki wawasan yang luas. B. Walaupun tidak suka membaca, Jovi memiliki wawasan yang luas. C. Semua dosen tidak suka membaca. D. Membaca tidak menambah wawasan seorang dosen. Jawaban yang benar adalah B. Walaupun tidak suka membaca, Jovi memiliki wawasan yang luas. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Sebagian pekerja mengenakan sarung tangan. Jadi, Pilihan jawaban: a) sebagian pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan. b) sebagian pekerja tidak mengenakan topi pengaman. c) sebagian pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. d) semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. jadi, pilihan yang tepat terdapat pada jawaban. c) sebagian pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Sekian contoh soal seleksi kompetensi mitra BPS 2024 bidang logika umum kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk video-video bermanfaat selanjutnya. Kamu bisa subscribe dan juga like. Terima kasih.